temukan minat, bakat, dan potensimu di EduLab hingga menemukan jurusan kuliah yang tepat untuk masa depan yang kamu cintai. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan berbagai produk yang dihasilkan dari berbagai proses-proses kimia. Contohnya seperti produk pakaian, bahan bakar pupuk, plastik, bahan peledak, produk farmasi yang dikonsumsi, hingga makanan yang dikonsumsi setiap hari. Jurusan Teknik Kimia mempelajari proses mengubah bahan baku dan bahan kimia menjadi sebuah produk yang bernilai secara komersial dengan memanfaatkan proses-proses kimia seperti reaksi kimia, biokimia, maupun perubahan sifat fisik dan kimia bahan mentah. Mahasiswa jurusan Teknik Kimia dididik untuk dapat merencanakan dan merancang alat-alat proses, mengoperasikan, mengendalikan dan memelihara industri, mengkonstruksi pendirian suatu pabrik, mengadakan penelitian dan pengembangan proses, merencanakan serta mengelola penjualan dan pelayanan. Mata kuliah yang dipelajari di jurusan Teknik Kimia seperti kimia dasar, mikrobiologi, fisika dasar, kimia analisa, kalkulus, kimia organik, kimia fisika, azas teknik kimia, analisa dan pengolahan data, matematika rekayasa, transfer momentum, pengantar ilmu lingkungan, teknoekonomi, transfer panas, operasi teknik kimia, termodinamika teknik kimia, manajemen pabrik kimia, ekonomi teknik, desain pabrik kimia, sistem utilitas pabrik, matematika teknik kimia, teknik reaksi kimia, aplikasi teknik kimia, komputasi numerik terapan, desain alat industri kimia, pengendalian proses, sintesa dan simulasi proses, teknologi pengolahan hasil pertanian, teknologi material, teknologi energi dan petrokimia, bioteknologi, teknologi pemisahan dan pemurnian. Lulusan jurusan Teknik Kimia memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Lulusannya dapat bekerja di berbagai macam jenis industri kimia seperti industri perminyakan dan gas alam, pertambangan batu bara, industri semen, industri pupuk, industri polimer, industri petrokimia, industri plastik, industri farmasi, industri makanan dan minuman, industri keramik, industri gelas dan industri pengolahan limbah. Selain di industri kimia, lulusannya juga bisa bekerja di bidang penelitian, pendidikan, pemasaran, manufaktur peralatan industri jasa konsultan, dan kewirausahaan. Universitas yang menyediakan jurusan teknik kimia terbaik di Indonesia yaitu Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi 10 November, Universitas 11 Maret, Universitas Diponegoro, Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Surabaya, Universitas Siak Kuala, UPN Veteran Jawa Timur, dan Universitas Katolik Parahyangan. Itulah penjelasan mengenai jurusan Teknik Kimia dengan berbagai informasi di dalamnya. Kamu mau tahu lebih lanjut tentang info jurusan yang cocok dengan kamu? Bisa langsung add dan chat ke line @edulab.id. Semoga bermanfaat ya!